Baik, Rana, kembali saya mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Kita masuk pada sesi pembelajaran selanjutnya. Lebih tepatnya kita masuk pada tema 2, subtema 3, PB 1. Semuanya kita akan diskusi tentang bahaya kabut asap. Nah, kalau kita mendengar berita informasi di televisi beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita selalu disuguhkan dengan materi pemberitaan tentang bahaya kabut asap. Kabut asap yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di Kalimantan akibat pembakaran. Nah, sehingga mengakibatkan orang harus ya memakai masker untuk menyelamatkan diri seperti yang ada pada gambar di depan. Nah, selain itu ada dampak-dampaknya. Selain itu ada dampak-dampaknya. Jadi dimatikan mic-nya, Yeski. Enak banget, Kak. Yeski tidak tertib. Hari ini saya kurangi nilainya. Ya. Jadi